Hello guys, kumaha Ramang? Sekarang udah memasuki bulan puasa nih. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya. So, ada yang lagi heboh di dunia saat ini yang menjadi perdebatan. Masih ingat gak dulu yang baju itu? Ada yang bilang gold sama white ya kalau nggak salah. Terus yang satu lagi black sama blue ya kalau nggak salah. Nah, tapi kali ini suara guys. Kalau kita dengerin tuh ya, ada orang yang bilang Laurel, tapi ada orang yang dengernya Yani. Jadi yang bener yang mana? Coba ya nih, aku udah ada suaranya di HP. Coba aku denger. Laurel. Laurel. Dari kemarin juga aku dengernya Laurel, tapi tadi aku sempet dengernya Yani. Jadi bingung kan? Coba denger deh sekali lagi. Laurel. Kalian dengar kalian dengar Laurel apa Yani? Oke, so mungkin speaker mungkin speaker iPhone ini I don't know, beda gitu. Aku penasaran di speaker-speaker lainnya, kita mau tes. Oke, so ini speaker monitor Alexis M1 Active 520 yang suka aku pakai buat ngedit vlog. Oke, kita dengar di speaker ini, Yani apa Laurel? Laurel. Yani apa Laurel? Aku masih dengar Laurel sih. Sekarang aku coba internal mic iMac. Yani apa Laurel? Laurel. Aku masih dengar Laurel sih guys. Kita coba speaker lain. Oke, so sekarang di speaker Arctic Cleansing 2210 ya. Aku lupa ini model jadul banget. Mari kita dengar Yani apa Laurel. Laurel. Yani apa Laurel? Aku masih dengar Laurel sih. Nah, sekarang aku mau nyoba speaker MacBook Pro. Ini MacBook Pro mid 2009, jadi jadul banget. Kita dengar apa masih Laurel atau Yani? Yani. What? Yani. Berubah jadi Yani? Wow, berubah jadi Yani. Kok bisa ya? Hah? Tadi Laurel, sekarang Yani. MacBook aku magic kayaknya. Serius guys? Barusan denger Yani apa Laurel? Aku denger Yani barusan. Okay, so ini Zoom H1. Ini sebenarnya portable recorder, tapi dia ada speakernya kecil. Mari kita coba dengerin. Let's go. Okay guys, aku dengar di sini balik lagi ke Laurel. Padahal tadi di MacBook Pro udah Yani. Jadi pusing sendiri. Okay guys, aku ada headphone jelek nih. KW. Mari kita coba Yani apa Laurel? Play. Laurel. Coba satu aku dengerin ke situ. Udah enggak. Yuri. Kenar? Laurel? Yuri. So. Perdebatan Yani vs Laurel ini emang bikin kita semua penasaran bener gak? Sampai heboh seluruh dunia. So, kalau kalian denger Yani apa Laurel? Coba tulis di komen bawah. Aku pengen tahu. Karena mungkin apa ya? Mungkin aku tahu sih jawabannya berkaitan dengan frekuensi tinggi dan rendah. Begitu deh. Cuma harus aku tes sendiri. Mungkin besok mau aku tes. So, jadi apa yang kalian dengar? Yani apa Laurel? Yani atau Laurel? Yani.
Laurel. Tulis di komen.